Kemudian di dalam istilah syar'i saum artinya at-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Jadi siam secara syar'i atau di dalam syariat kita syariat Islam yang mulia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menahan, ya, dengan menahan, jadi ibadah kita yaitu menahan dari pembatal-pembatal puasa. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, nanti insya Allah akan kita sebutkan apa itu pembatal-pembatal puasa, atau so, dimulai dari terbitnya fajar terbitnya waktu subuh mulainya waktu subuh hingga terbenamnya matahari jadi menahan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak cukup kalau seseorang menahan tidak makan, tidak minum tapi nggak ada niat untuk ibadah ya ini bukan puasa yang syari di dalam syariat orang menahan 10 jam tidak makan, tidak minum tapi karena ya pengobatan karena diperintahkan oleh medis dan seterusnya atau menginginkan ya turunnya berat badannya. Jadi ini tidak disebut siam di dalam syariat.